Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini saya akan berdinas menggunakan aton buatan saya sendiri nih. Bagi kalian yang pengen, silahkan masuk ke grup Facebook Indonesian Train Simulator. Kalian nyelam saja ke grup itu dan cari link atonsnya. Ayo, awas ya, jangan di-share. Saya sering pantau di YouTube loh soalnya. Oke, daripada timbangannya kesuwen, terus udah wae lah. Oke, ini dia dalam kabin. Sebentar lagi PPK akan bunyikan fluidnya. Oke, 940 telah dibunyikan. Kita balas dengan suling. Berangkui. Dan keterangan untuk kalian, di sini konten yang saya pakai ini free semua ya. Belum punya rencana untuk beli yang fiber. Jadi menyusul ya. Dan mungkin videonya akan saya percepat saja ya. Mungkin akan saya buat versi dipercepatnya di video yang berbeda. Untuk video ini kita buat ya dengan kecepatan aslinya lah. Di sini engine yang saya pakai ini punya miliknya Mas Alberto Ronaldo. Ini yang versi freeware ya. Saya edit idle satunya supaya lebih enak didengar. Untuk rangkaian kereta miliknya Mas Arigo Lubis dan Mas Alam Nurul Huda Riskin DTHD Production. Oke, ini atomnya detail amat dah. Detail parah kuy. Entah, baru terlalu 2 aja sudah ngebut banget ya. Uniklah unik. Throttle 3. Oke. Untuk anda yang baru gabung, silahkan like dan subscribe ya, supaya channel saya bisa semakin berkembang, memberikan upload video tentang kereta api. Oke, kita nikmati saja perjalanan kapret untuk yang kali ini ya. Engine sound-nya Mas Alberto Ronaldo, traction-nya juga baik, juga enggaknya Mas Alberto. Kalau anda ingin dapatkan perlengkapannya, silahkan download di channelnya Mas Alberto ya. Jangan reshare, jangan download di channel yang galer. Nanti saya jelaskan di deskripsi galer itu apa gitu. Begini lumayan bocah. Turunkan aja throttle-nya. Saya belum bukain jendela ya. Depan kasuling. Kayaknya nggak ada semboyannya deh. Ngeng. Oke. Subscribe yuk, subscribe. Jangan lupa like-nya juga ya. Hai. Hey.
jalanannya sepi, efek dilarang mudik ya. Nih cuma dua gerbong doang guys. Biasanya kan rangkaian panjang, tapi maksudnya rangkaian standar 10-11 kereta, cuman karena bosen jadi mending saya bak dua aja. Namanya Mas Ari Golubis dan Mas Alam Nurul Huda Reskin DTHD. Oke, idolkan aja lah. Di depan gak ada tas 60 soalnya. Sayang banget ya ini speedometernya mati loh. Padahal sebelumnya di tekstur yang saya buat nyala. Jadi ya, harus lihat di pojokan di kanan atas nih. Oke. Menjaga JPL aja. Siaga. Kanikung. Oh ya, rutenya ini buatan Trans Indo TV. Kayaknya sedang ada proses pengerjaan rute 27 Madiun 27 nih, Madiun Kertosono relasinya. Ya, buatan dari kreator yang sama, kreator rute ini. Jadi ya udah free ya, free rasa berbayar. Ini rute Purwokerto Gombong. Lumayan lah untuk rute freeware. Free super panjang lagi. Jadi jangan reserve pakai link Google Drive ya. Ntar udang sebentar malah sebel. Terus video kalian bisa-bisa di report tuh. Bukannya Anda bertindak terhadap kreator dengan cara yang legal, jangan ilegal. Karena apa yang sudah pensiun, saya sih masih baru banget sebagai seorang kreator, tapi nggak apa-apa lah. Dan juga pengen yang seru kan ya. Kita sempat 90 lagi. Ingat ini CC 204 loh ya. Agak sedikit berbeda dengan CC 201. Tuh. Semoga bisa nambah pengetahuan cara membedakan CC 201 dengan CC 204. kepencet. Terlompat ngebut juga guys. Tuh lihat animasi buginya tuh. Terlalu niat buat bikin animasinya ya. Sampai dan ternyata efek guncangannya seperti itu ya, bukan naik turun, tidak hanya naik turun saja, tapi kiri kanan naik turun di segala arah ya, mantap lah. Oke, kita ngebut sampai 100 kayaknya aman aja nih di lurusan. Dan untungnya kita nggak bawa penumpang, jadi aman. Ya kan tas 470, 8K suling, tapi masih agak jauh sih lintasannya.
tuh sepi ya, karena nggak boleh belum boleh mudik atau nggak boleh sama sekali. Mantap lah. Wajib download nih rutenya untuk orang 25 Prokerto ya. Oke, Melati jembatan Patik Raja kalau nggak salah nih. Oh, masih ngebul. Oke, mantep nih rute. Susah kalau buat rute di Android. kayak berapa master tuh. Saya sih nggak terlalu kok. Tapi lumayan master lah buat addonnya. Ter, nael dong. Janganlah. Mungkin sampai notok aja ya, karena kalau sampai kebasan nanti kejauhan kebasan ha. Jadi mungkin sampai notok saja ya. Untuk jarak antar stasiun ini bisa dinilai real scale kok, lagi buat rute Android. Wah, itu minta ampun tapi lumayan ya. Oke lah, oke, yuk saya ingatkan kembali, jangan lupa kasih jempol lalu subscribe ke channel saya, aktifkan juga lonceng pemberitahuannya ya. Matur nuwun, terima kasih. Pak kamera handing nih. Oke, ada ini 98-nya notok kalau nggak salah ya. Tuh cuman 2 gerbong doang tuh. Udahlah. Tinggal ingetan kayak pas dia pernah ke Wonogiri ya, pas kayak pernah narik rangkaian KLB uji tes beban ke stasiun Wonogiri. Wah, silau tuh. Teleponnya by saya sendiri, skinnya bisa anda dapatkan di halaman traktir.id saya ya.
Jadi bagi yang ingin donasi dan ingin mendapatkan livery logo panah ini, silahkan masuk ke halaman traktir saya. Oke, kita persiapan masuk stasiun Notok nih. Kita mulai ngerem. Ini interiornya yang tadi. Ada tau lah. Komplit ya, cuman itu cetek switch buat lampu belum saya tambahin tuh. Ya mungkin update lagi lah. Tapi untuk sekarang saya lagi agak kurang minat nih. Tadi dari jalur 3 akan segera masuk KL, rangkaian KLB akan masuk di jalur 3. Kita pas dulu ya, pindahin jalur. Waduh, kecepetan nih. Udahlah, kita masuk jalur 3 lah. Ini palang ATLS nya masih ngebug nih. Nanti saya betulkan lah. Oke, mencetup PK siap tuh. Dan hop. Oke, mantap. Jadi sampai sini ya cap readingnya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa kasih jempol, lalu subscribe ke channel saya. Aktifkan juga lonceng beritahuannya supaya Anda bisa mengikuti update terbaru dari channel saya. Oke, terima kasih telah nonton. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Daob 7. Dadah.